Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Salam Adik Petri kepada semua pelayar FB langsung dengan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah pagi ini kita bersiaran dalam rancangan yang lama dijunjung, iaitu Kuliah Penyelidikan Sastra atau KUPAS bilangan 9-2022. Semoga kita semua diberkati dia kuliah. Sama bahagian multimedia dan bahasa dan kuliah pendidikan sastra ataupun nama ringkasnya KUPAS merupakan satu bentuk wahana perbincangan mengenai isu-isu yang berkaitan pendidikan sastra dan adanya KUPAS diharapkan dunia perbincangan dan kupasan pendidikan sastra tanah air menjadi meriah dan lebih rancang. Seperti pelayan-pelayan media sosial, DBP ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka sudah maklum, KUPAS pada kali ini adalah bilangan yang ke-9. Program ini akan berlangsung sebanyak 2 kali sebulan dan seorang tokoh akan diundang dan membincangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan seperti teori dan kritikan, tokoh dan kepengarangan, sejarah sastra dan isu-isu sastra semasa. Dengan ada program KUPAS ini akan meningkatkan apresiasi sastra kebangsaan dalam kalangan masyarakat melalui media baru pada masa kini dan menunjukkan bahawa ilmu kesusteraan sebagai ilmu yang berupaya mencakupi pelbagai bidang dan perlu dipahami oleh seluruh masyarakat bagi mengimbangi antara ilmu sains dan teknologi. Saya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Pada kali ini, KUPAS bilangan 9 akan menampilkan seorang tokoh hebat dalam dunia kritikan sastra tanah air dan boleh dikatakan juga sebagai tokoh pendidikan kesusteraan Melayu
yaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Abu Hassan, Matan Pengarah Akademik Pengajian Melayu, Universiti Melaya. Judul kuliahnya pada pagi berbahagia ini, Guru Oh Guru, Penelitian Berdasarkan Teori Diagnostisma. Saya bacakan sedikit biodata yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Abu Hassan, yang dilahirkan kepada 21 September 1956 di Kelang, Selangor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Gemas Negeri Sembilan, seterusnya ke Sekolah Menengah Tuanku Abdul Rahman Gemas, dan meneruskan pelajaran tingkatan 6 di Sekolah Menengah Tuku Durah, Seremban. Pernah mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Raja Malewa, Seremban pada tahun 1977 hingga 1979. Berkhidmat selama 5 tahun sebagai guru di Sekolah Menengah Sekolah Kebangsaan Jingka 17 Pahang sebelum meneruskan pengajian ijazah pertama dalam bidang Kesusteraan Melayu di Universiti Melaya pada tahun 1992 hingga 1985. Beliau meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana pada tahun 1986 hingga 1989 juga di Universiti Melaya. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di peringkat ijazah falsafah kedoktoran di Australian National University Canberra, Australia pada tahun 1955 hingga 1999. Sebagai seorang pensyarah, bermula pada tahun 1989, beliau dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya sekembalinya dari Australia pada tahun 1999 dan dilantik sebagai Profesor 7 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2006. Pernah memegang pelbagai jawatan, iaitu Ketua Jabatan Kesusteraan Melayu, Ketua Jabatan Demokrasi, Timbalan Pengarah Ijazah Dasar, Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi, dan yang terakhir sebagai Pengarah Akademik Pengajian Melayu. Sampai itu, beliau telah menghasilkan lebih dari 15 buku dan lebih dari 100 artikel yang diterbitkan sebagai part dalam buku. Jaringan terbitan dari dalam dan juga luar negara. Antara buku beliau ialah Sejarah Kritikan Puisi Melayu Moden 1949 hingga 1979, dan hinggalah banyak lagi antara buku-buku yang dihasilkan yang terkini, seperti yang terbitkan pada tahun ini, iaitu buku Pendekatan Khusus Pengurusan Penerapan Terhadap Karya Sasa. Okay, di samping itu juga, okay, sedikit lagi makluman ataupun biodata beliau. Beliau juga telah menghasilkan lebih dari 18 calon PhD dan lebih dari 25 calon sarjana. Jadi 18 calon PhD itu termasuklah saya. Mungkin berbahagia Profesor masih ingat lagi, saya ni calon atau saya ni pelajarnya keberapa, dan saya grad di bawah bimbingan beliau pada 2008. Ini bermakna hari ini pertemuan antara murid dengan guru dan antara guru dengan maha guru. Terima kasih kepada bahagian pendidikan Sasa DBP kerana mempertemukan saya dengan maha guru saya atau guru saya pada sesi kuliah pada pagi ini. Dengan ketokohan, sekali lagi dengan ketokohan, kewibawaan dan kesejanaan, beliau telah menerima pelbagai anugerah, antaranya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti Melaya pada tahun 2000, 2002, 2005, 2008, 2009, 5 APC yang diterima oleh yang berbagai prof, diikuti dengan Anugerah CJ Perkhidmatan Cemerlang 2006, 2007, 2012. Sampai itu, sumbangan kesejanaan beliau amat cukup bermakna apabila beliau membetulkan fakta bahawa cerpen terawal Krismas ialah mengembara di padang cinta, bukannya warisan orang bangsawan. Okey, dan seterusnya, begitu yang berbagai prof, saya tanpa membuang masa, saya mempersilakan berbagai prof menyampaikan kupasan yang bertajuk Guru Oh Guru, Penelitian Berdasarkan Teori Diagnostisma. Namun demikian, sebelum itu, ya berbagai prof, saya begitu teruja untuk mengungkapkan beberapa kata mutiara atau beberapa baik mutiara dalam sajak Guru Oh Guru sebagai prolog kupasan berbagai prof.
Saya bacakan sedikit apa ya. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan masyarakat nasional. Pemimpin yang ditaliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut, sebarnya, sabarnya mengajar tulis baca. Untuk itu, saya kerohmannya dipersilakan berbukrok untuk mengupas kupasan tajuk guru o guru penelitian berdasarkan teori dialogisme. Silakan yang berbahagia. Terima kasih banyak. Saudara Semada Dr. Azra Wahid yang merupakan pelajar saya yang cukup rajin dan beliau merupakan pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan tidak lupa kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya bahagian pendidikan kerana telah sudi mengundang saya untuk menyampaikan kuliah pada pagi-pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat Hari Raya kepada seluruh muslimin dan muslimat, kepada pelayar media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Tajuk yang akan saya katakan pada pagi yang berbahagia ini ialah Guru o Guru Penelitian Berdasarkan Teori dan Logisma. Dan dalam saya meneliti buku Puisi-puisi Sastrawan Negara Usman Awang, kalau kita tengok slide ni, dan saya dapati banyak sajak-sajak yang menggunakan perkataan O. Misalnya sajak Kuala Sedili yang berbunyi, di sinilah O Kuala Sedili, tangisku pertama bersama. Sajak Pak Utih, O Pak Utih, petani yang berjasa. Sajak Perempuan Malang, O Perempuan Malang yang membebas segala jalan. Sajak Balada, langit tua manusia sengketa. O anak Malang dari kampung Tepagal. Sajak O Guru, O Guru. Dan didapati bahawa kebanyakan sajak-sajak yang dalam buku Puisi-puisi Pilihan Sastrawan Negara itu menggunakan perkataan O. Dan ada satu sajak Usman Awang dalam buku tersebut yang menggunakan perkataan O. Itu sajak Balada Langit Tua Manusia Sengketa. Oh suami, dunia padaku bintang di dadamu. Manakala dalam ekologi puisi Guru O Guru, ada sajak yang menggunakan perkataan O. Sajak Air Mata Perjuangan karya Alma Almi yang berbunyi, oh Tuhan yang Maha Besar. Apa yang saya ingin cuba kaitkan di sini ialah kita dapati penggunaan perkataan oh itu atau oh itu memberi makna yang cukup dalam kalau kita titikkan. Dalam puisi-puisi puluhan, bila oh itu dilambangkan kepada mereka yang menghadapi hidup yang malang, menghadapi hidup yang sungguh mengecewakan. Tapi bila digunakan perkataan O dalam antologi puisi Guru O Guru, dan ini membawa pengertian yang cukup dalam, yang cukup yang harus kita tafsirkan sedalam-dalamnya. Guru O Guru, apakah guru ini merupakan guru yang nasibnya malang? Guru ini yang menghadapi pelbagai-pelbagai cabaran, atau guru ini menghadapi kehidupan yang penuh kenikmatan, keindahan dan sebagainya. Macam seolah macam oh my god. Tapi bila oh my god itu dimulakan dengan perkataan oh. Macam saya teringat satu lagu, lagu Ramli, itu kena oh Fatima, dimulakan dengan oh. Tapi di sini kena guru oh guru di tengah-tengah. Guru oh guru. Jadi ini yang perlu kita tafsirkan sedalam-dalamnya, apakah oh guru oh guru itu melambangkan guru yang begitu malang nasibnya, guru yang menghadapi pelbagai-pelbagai cabaran, atau guru yang menghadapi kehidupan yang cukup
mengenakkan, menceriakan. Jadi ini yang kita harus fikirkan. Baik, saya akan terus pergi kepada teori dialogisme. Teori dialogisme ni kalau kita tengok slide yang seterusnya, saya merupakan teori yang diperkenalkan oleh seorang tokoh dari Rusia yang bernama Mikhail Bakhtin, lebih dikenali sebagai Mikhail Bakhtin pada tahun 1951, di mana beliau berpendapat ialah semua karya sastra itu telah dihasilkan berdasarkan kepada dialog yang berlaku antara satu teks dengan teks-teks yang lain. Iaitu berlakunya dialog antara satu teks dengan teks-teks yang lain. Idea utama teori dialogisme ialah setiap karya itu berlaku dia dialog yang menghubungkan antara teks dalaman dengan teks luaran. Dan dimaksudkan dengan teks dalaman ada aspek yang berkaitan dengan pembinaan sebuah karya, tema, plot, dari bahasa dan sebagainya. Itu seperti estetik, menyatik. Manakala teks luaran ialah merupakan teks sosial yang paling erat kaitannya dengan pengalaman pengarang, ideologi, sejarah, moral, budaya dan sebagainya. Jadi ini bermaksud dalam proses penghasilan karya sebuah karya sastra itu, termasuk puisi yang akan kita bincangkan ini, dia tidak dapat dalam teori ini, dia tak dapat pisah daripada teks luarannya itu. Teks luarannya itu ialah teks seperti pengalaman, ideologi, sejarah, budaya, moral dan sebagainya yang dibawa masuk dalam ketika penulis itu menghasilkan karyanya itu. Jadi saya kira yang ini yang kita akan lihat dalam buku, dalam etologi puisi Guru Oh Guru. Apakah ada elemen-elemen, elemen-elemen yang saya perkatakan pengalaman dan sebagainya. Baik, dalam proses teori ini, proses ideologi ilmiah ini, dia dapati ada, kalau kita tengok slide seterusnya ini, dia kata ada tiga, ada tiga peringkat, tiga tahap dalam proses ideologi ilmiah. Kalau kita lihat dalam slide yang kelima, di mana menurut Bakhtin, iaitu pertama proses pembacaan. Dalam proses ini, beberapa hal seperti fikiran, ingatan, perasaan dan lain-lain akan segera timbul dalam bersatu dalam diri pembaca. Jadi dalam bila membaca itu, maka segala-gala hal yang berkaitan dengan fikiran, ingatan, perasaan dan segala-galanya ini akan masuk dalam diri pembaca itu. Ingatannya terhadap kisah lama, ingatannya terhadap masa lampau, pengalaman-pengalamannya ketika dia menjadi guru ataupun kenangannya semasa dia bercinta misalnya. Jadi semua ini masuk dalam ketika dia menghasilkan sebuah karya sastra. Dan seterusnya peringkat berikutnya adalah proses pemahaman dan penilaian, di mana dalam proses ini melibatkan aspek pemaknaan dan interpretasi dalam diri pembaca itu. Ia akan lebih bermakna jika peristiwa dikaitkan dengan pengalaman dan pembaca. Jadi dalam peringkat ini, pembaca itu akan memahami segala apa yang dialami, apa yang dihayati, apa yang ditempuhinya itu, dan dia akan buat penilaian terhadap apa yang ditempuhinya itu. Dan dari situ nanti dia akan membuat interpretasi terhadap karya yang akan dihasilkannya itu. Dan selanjutnya ialah proses penulisan, dan proses ini proses yang ketiga, di mana dia akan mencakupi daripada proses idea, persediaan dan pengumpulan bahan sehinggalah karya itu dihasilkan. Dalam konteks ini, pengalaman latar belakang sosial-sosial pengarang itu akan dibawa masuk, akan berdialog atau menyerap ke dalam teks yang dihasilkan itu. Jadi maknanya dalam peringkat ketiga ini, dalam proses penulisan itu, segala hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman dia, hal-hal yang berkaitan dengan latar dia, hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi pengarang, budaya, tanggapan dia, pengamatan dia akan dibawa masuk dalam dia menghasilkan sesebuah karya sastra itu. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada slide berikutnya ialah analisis kumpulan puisi Guru Oh Guru. Baik, dalam saya meneliti buku puisi Guru Oh Guru ini, saya dapati agak menghanjak kata-kata yang digunakan oleh para penyair. Misalnya kita dapati digunakan kandil, istilah kandil, seperti mana dalam karya Hasbima. Kemudian sajak kepada guruku, dia menggunakan pelita, memandang pelita. Manakala sajak Ami Master menggunakan perkataan pelita juga, itu sebuah. Dan manakala dalam sajak Rahimi, dia menggunakan lilin. Dan manakala dalam sajak Guru Umur Hidupku, dia menggunakan lilin. Baik. Apa yang dapat saya perkatakan di sini ialah bila penyair dia menggunakan perkataan kandil. Kandil itu
merupakan sebagai pelita, dan begitu juga perkataan pelita, dia hanya sekadar menerangi cahaya yang gelap. Jadi guru ini ibarat sebagai tokoh ataupun orang yang memberikan cahaya kepada kegelapan, kepada hidup manusia yang dalam kegelapan itu, yang tidak berilmu ataupun yang kurang ilmu, yang kurang cerdas atau apa saja yang boleh disinarkan kepada anak muridnya, memberikan cahaya kepada anak muridnya supaya menghadapi hidup yang lebih bermakna. Tapi apabila penyair menggunakan lilin, jadi saya kira ini memberi makna yang cukup dalam. Dia bukan sahaja sekadar memberi cahaya, tapi lilin yang dimaksud dengan sisi dia membakar dirinya. Guru terpaksa sanggup membakar dirinya semata-mata untuk memberi cahaya kepada orang lain, untuk memberikan kehidupan yang bahagia kepada anak muridnya, memberikan ilmu kepada anak muridnya. Maka guru sanggup mengorbankan dirinya. Dalam konteks ini, jangan kita menganggap bahawa guru itu nak membakarkan dirinya, nak membunuh diri, tidak. Tetapi apa yang kita maksud, apa yang kita dapat tafsirkan di sini ialah guru itu sanggup berkorban apa saja, wang ringgit, malah masa, masa terpaksa kadang-kadang ada yang tak tidur malam, atau nak hantar pelajar-pelajar ke hospital gunakan kenderaan sendiri dan sebagainya. Malah kita dapat ada cikgu yang menghadapi kemalangan semata-mata untuk nak menyelamatkan muridnya yang mungkin yang cedera dan sebagainya. Jadi ini pengorbanan guru yang saya kira yang harus kita hayati. Jadi dengan dia kata lilin itu bukan sekadar memberi cahaya, tetapi guru berkorbankan dirinya untuk semata-mata kepada kebahagiaan anak murid, kebahagiaan anak muridnya. Baik, saya akan pergi kepada satu contoh lagi saja yang kita lihat di sini, ku bakar diri saban hari. Dalam surat yang ke-7, di mana di sajak Adi Biodutaman. Untuk makluman para pelayar, bahawa kajian saya, kuliah saya ini, saya akan meneliti kepada sajak-sajak yang dihasilkan oleh guru sahaja. Manakala sajak-sajak yang dihasilkan oleh bukan guru, saya tak masuk kerana saya nak ambil sajak-sajak yang berdasarkan pada pengalaman mereka. Baik. Dalam sajak ini, kalau kita baca, ku bakar diri saban hari, terperangkap di antara bahan tuntutan masyarakat dengan kemahuan peribadi, selalu melemaskan. Inilah hakikatnya seorang guru. Hakikatnya di mana guru terpaksa berhadapan kerenah masyarakat yang pelbagai. Masyarakat bukan satu, bukan dua, malah ribuan. Ribuan kerenah dari masyarakat yang harus dihadapi oleh para guru. Kendak-kendak. Sebagai contoh, kalau tahun ini pelajar tahun lepas dia kata pelajar mendapat bilangan yang dapat 6A, contohnya dekat UPSR 6A ada 10 orang. Tahun ini mendapat 10 orang saja. Jadi tidak ada peningkatan. Maka ada masyarakat yang bising, kenapa tidak ada peningkatan? Ini persoalan yang harus dihadapi oleh guru. Yang saya kira yang agak melemaskan. Muncullah kalau kita dapati tidak ada penurunan. Tapi kalau ada 10 orang tahun lepas, tahun ini 10 orang, maka saya kira itu sudah satu pencapaian yang baik. Okey, jadi guru terpaksa berusaha untuk menaikkan bilangan pelajar yang mencapai cemerlang itu. Mungkin tahun berikutnya kita dapati 6 orang, peningkatan kepada 1 orang. Satu orang. Dan timbul pula persoalan daripada masyarakat. Masyarakat mungkin ada yang bertanya, kenapa 1 orang saja? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 3? Jadi ini yang saya kira yang cuba digambarkan oleh Adi Buzaman. Masalah-masalah super ini yang melemaskan para guru. Kendak-kendak yang berbagai-bagai. Saya teringat dalam satu kisah di mana antara seorang tua anak dengan seekor kadai. Di mana seekor orang tua tu menunggang kadai, dan bila orang tua tu menunggang kadai, maka masyarakat orang bertanya, mempersoalkan, kenapalah orang tua ini begitu sombong, begitu angkuh, hingga kan mengabaikan anaknya tidak dibawa bersama. Okay? Jadi
Kemudian bila dia, berikutnya dia bawanya anak. Anaknya tu duduk atas tu, maka timbul pula pertanyaan anak. Kata, kenapalah anak pula yang dibawa? Kenapalah anak ni sombongnya anak ini? Sedangkan kita pasti yang orang tua tu dibiarkan berjalan. Dah timbul masalah. Maka kemudian berikutnya orang tua dan anak tu sama-sama mendengar kadai. Dan bila mendengar kadai, maka timbul pula pertanyaan daripada orang. Kenapa pula orang kemanusiaannya orang tua dengan anak itu menunggang kadai? Apakah malangnya seekor kadai yang tua dan sebagainya itu ditunggangi oleh seorang tua dengan orang anak? Jadi akhirnya mereka kedua-duanya turun dan menarik kadai itu. Dan timbul pertanyaan daripada orang ramai pula. Alangkah bodohnya orang tua dan anak ini. Ya, ada kuda untuk ditunggang tapi tidak digunakan. Jadi inilah persoalan-persoalan yang saya kira yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat, kehidupan guru yang menghadapi berbagai-bagai kerenah dalam kerenah masyarakat. Seterusnya dalam slide berikutnya, slide yang ke-8, saya cuba lihat pula sajak demi bintang Mahaya Muhammad Yassin, di mana didapati bahawa dalam sajak ini senja dingin menyelah sebintang sebatang lilin, walau lentera dan naun bergandengan menyusut taman, namun ia lebih daripada itu, penyuluh pelangi gedung ilmu. Putusanlah tugasnya merelakan sebuah pengabdian demi bintang-bintang bakal mengedip. Jadi saya kira ini pengalaman Cikgu Mahaya, di mana dia melihat bahawa inilah kehendak tugas peranan guru yang terpaksa mengorbankan masa, mengorbankan wang ringgit dan sebagainya semata-mata untuk mengedipkan bintang-bintang, supaya demi bintang-bintang bakal mengedip, supaya anak-anak didiknya itu cemerlang dan berjaya dalam pelajaran itu. Jadi ini saya kira merupakan pengalaman yang ditempuhi oleh Mahaya dalam waktu beliau menjadi seorang guru. Baik. Selanjutnya saya akan pergi kepada sajak yang berikutnya, ialah sajak dalam slide yang ke-9, di mana dalam slide ini saya mengambil sajak yang ditulis oleh Awang Abdullah. Dan Awang Abdullah ini juga merupakan seorang guru. Ini seorang guru di mana beliau menghasilkan sebuah sajak dari kertas malaman, di mana beliau menyatakan seorang guru adalah seorang seniman yang sering dinilai dari kerja baiknya. Ya, seorang seniman. Jadi dia merupakan seorang seniman di mana akan dinilai oleh masyarakat, oleh ibu bapa, ya, untuk melihat sejauh mana tugasnya, adakah memenuhi, ataupun kita dapati mungkin guru besar dan sebagainya yang akan menilai kerja seorang, ataupun kita dapati ibu bapa akan melihat kalau kita dapati pencapaian anak muridnya berjaya, jadi adakah guru ini telah memenuhi penilaian yang dikata itu dalam menyampaikan kerja yang baik. Jadi saya kira ini dikait oleh Awang Abdullah sebagai seorang seniman. Dan mana kita dapati bagi Awang juga, Awang Abdullah juga, dia menyatakan seorang guru ini adalah seorang menteri yang harus buat kerja kuli. Inilah tugas seorang guru. Kadang-kadang tanam pokok pun cikgu, kadang-kadang yang menghantar antar anak muridnya ke hospital pun juga cikgu. Kadang-kadang nak buat persediaan hari guru contohnya, atau pencapaian cemerlang pelajar misalnya, kita dapati guru yang terpaksa mengangkat kursi, guru yang membuat meja dan sebagainya, menyusun meja dan sebagainya. Jadi kerja-kerja kuli ini terpaksa dilakukan oleh guru semata-mata untuk memastikan supaya program yang dibuat itu berjaya dan lancar dan sebagainya. Dan malah kita dapati bagi Awang juga, seorang guru itulah seorang ibu yang perlu membancuh susu sewaktu malam sudah pecah. Jadi kita dapati bagi Awang, dia melihat dia orang ibu yang mendidik anak-anaknya supaya anaknya itu membesar. Ya, jadi terpaksa berkorbankan masa. Ini yang kita dapati kadang-kadang waktu malam, guru-guru terpaksa menyiapkan lesson plan, rancangan pelajaran. Waktu malam terpaksa menyiapkan soalan-soalan kertas-kertas perpustakaan. Pada waktu malam, guru-guru terpaksa menyiapkan segala kerja, memeriksa kertas, memeriksa buku-buku semata-mata untuk memastikan supaya anak didik yang
diajar itu memenuhi mencapai matlamat pengajarannya itu. Jadi terpaksa kita pakai guru terpaksa kadang-kadang terpaksa bersengkar mata berjaga malam mata-mata untuk memastikan tugas yang dilakukan tugas yang itu memenuhi tanggungjawabnya itu. Dan malah bagi awang juga kalau kita lihat dalam slide berikutnya, dia berkata bahawa guru itu ialah seorang pahlawan yang mesti mengasah pedang walau keadaan sudah aman. Dia terpaksa bersedia, bersedia apa saja yang kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Kita dapati mungkin pelajar-pelajarnya tidak, mungkin pelajar-pelajarnya kita dapati tidak cekap ke atau apa, dan mungkin dalam persediaan membuat pementasan ke misalnya. Jadi kadang-kadang ada guru yang terpaksa mengambil alih tugas lakonan-lakonan yang dibuat oleh murid. Saya pernah pengalaman saya menjadi guru dulu dalam waktu persembahan dan murid, kita dapat apa yang diharapkan itu tidak tercapai. Jadi akhir mau tak mau terpaksa guru mengambil alih tugas murid supaya memastikan lakonan itu berjalan, berjaya. Dan malah awam juga melihat seorang guru itu ialah seorang buruh kasar yang sering menyukat peluhnya dengan baju tiris. Dan baju itu tiris maknanya peluhnya kering. So, tapi dia basih. Mesin nak menyukat. Jadi begitu juga korbannya guru ini. Begitu sukarnya, begitu bertanggungjawabnya guru ini. Dan seorang guru ini ialah seorang pendaki yang tak pernah sampai ke puncak kerana gunung-gunung tinggi tumbuh di dalam hatinya. Dia mempunyai harapan-harapan tinggi, kadang-kadang apa yang diajak yang itu tidak tercapai. Tapi dia masih lagi berkorban, dia ambil bursa untuk memastikan kejayaan anak muridnya. Baik, seterusnya saya pergi slide yang ke-11. Dalam slide ke-11, ya saja guru adalah segalanya. Jadi inilah hakikat seorang guru. Guru adalah pelukis rohani. Guru adalah penyair emosi. Guru adalah pendendang intelek. Guru adalah pelakon yang peka. Guru musim demi musim engkau membentuk penginapan anak-anak yang terus-menerus mengharap engkau adalah segalanya. Inilah guru. Jadi guru itu membentuk rohani kerohanian anak muridnya. Malah dia juga penyeri emosi, memberikan keceriaan kepada anak-anak muridnya. Anak murid yang suram, dia ceriakan dan memberikan intelek, memberikan ilmu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya cerdik, pandai, bijak. Dan malah dia melakukan pelakon yang peka. Jadi guru ini sepatutnya belajar pelakon. Belajar pelakon untuk menceriakan pengajarannya itu. Mau tak mau terpaksa dilakukan oleh guru. Kadang-kadang muridnya itu muram. Maka guru terpaksa pelakon untuk menggembirakan anak muridnya. Atau muridnya nakal. Jadi guru terpaksa melakukan sesuatu. Jadi dalam konteks ini Ismail melihatnya. Jadi saya kira ini semua pengalaman beliau dalam melihat guru itu. Jadi guru itu adalah merupakan turani, merupakan penyair, berdendang intelek, pelakon. Dan malah yang lebih penting ialah guru musim demi musim engkau membentuk kehidupan anak-anak, terus mengharapkan engkau adalah segalanya. Jadi saya mengharapkan anak-anak supaya berjaya dalam pengajaran anak muridnya itu. Baik, seterusnya dalam slide yang berikutnya, saya pergi, saya melihat bahawa Nafi melihat bahawa ilmu yang diberi itu bagi pengalaman beliau, dia melihat, ketahuilah, ini sebuah puisi saja untukku dan pengikutku, untuk anak-anak zaman baru, untuk anak-anak yang baru mengenal dunia. Ketahuilah dalam kembaraku ini, aku tidak membawa jamu, aku tidak membawa tamis saya. Aku sekadar memikul ketul-ketul darah yang kadang-kadang tercicir. Jadi mungkin daripada ilmu yang dibawa oleh guru itu, dari pengalaman Nabi, dia melihat bahawa dia sekadar memberi sedikit ilmu. Tetapi dengan sedikit ilmu itu yang memberikan keceriaan kepada anak-anak muridnya itu. Anak-anak murid harus sedar bahawa dengan ilmu yang sedikit itulah digunakan untuk menghadapi kehidupan masa depannya itu. Jadi dia mengharapkan supaya anak murid-murid ini mengambil daripada setitis darah yang dibawa oleh guru itu untuk menjadi bekalan dalam kehidupannya itu. Sebab sudah percaya guru tidak mempunyai ilmu yang 100% lengkap. Saya ibaratkan sebagai guru ini sebagai guru silat. Mungkin dia tidak akan memberikan 10 ilmu-ilmu yang ada pada anak muridnya. Mungkin dengan satu ilmu
silat yang diberi kepada anak muridnya, dan itulah anak muridnya itu kan berjuang berhadapan dengan musuh-musuh ini. Kalau mungkin dia akan bagi 3 atau 5, dengan 5 ilmu yang ada yang diberikan oleh guru silat itu, maka pandai-pandailah anak murid itu berhadapan berhadapan dengan musuh-musuhnya. Kalau dia dapati dengan ilmu 5 ilmu yang diberikan oleh murid itu, murid itu berjaya, maka ini menunjukkan bahawa anak murid itu telah mencapai apa yang dihasratkan oleh gurunya. Okay. Sebab guru ini dia tidak memberikan segala-gala ilmu. Sebab mungkin, saya kira tidak mungkin seorang guru akan memberi segala-galanya. Mungkin daripada satu titik ilmu yang diberi itu, maka dengan itulah yang digunakan oleh muridnya untuk menghadapi masa depan. Baik, seterusnya dalam slide berikutnya, slide yang ke-13 yang ditulis oleh Ismala, juga seorang guru. Guru pendidik mulia, bukan untuk dipuja atau didewa-dewa siang dan malam, adalah pujangan dua. Rela meluah bahagia, menelan duka nestapa dengan senyum dan takwa, biarpun sayup di hutan belantara. Jadi inilah hakikat seorang guru. Dia tidak mengharapkan dipuja. Dia tidak harap didewa-dewa. Malah dia tidak diharapkan disanjung, dipuji, diangkat setinggi melangit. Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh guru ialah semata-mata untuk memberikan kebahagiaan. Untuk memberikan kebahagiaan kepada anak murid. Malah kita dapati ada guru yang terpaksa terpaksa menghadapi segala duka nestapa, terpaksa menghadapi segala kesukaran hidup. Tapi segala-galanya dilakukan untuk memberikan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan kepada anak-anak murid ini. Saya teringat dalam pengalaman saya menjadi seorang guru. Bukan nak menceritakan tentang apa yang diurutkan seorang guru, tidak. Tapi apa yang saya cerita ini pengalaman saya. Mungkin dalam Ismala juga melihat pengalamannya sebagai guru, yang melihat tentang kesukaran hidup sebagai seorang guru. Dan saya ketika itu mengajar di tingkat 17. Waktu tingkat 17 bukan kawasan yang baru dibuka, dan musim kemarau dan cukup panas. Maka kita hadapi bahawa kekeringan air, dan apabila berlakunya kekeringan air, air pipe, maka terpaksalah guru-guru mengambil air daripada payah. Dan payah itu ialah merupakan payah di mana hasil daripada dikelilingi oleh kelapa-kelapa sawit. Para pelayar harus faham bahawa bila kelapa sawit ini, dia akan mengeluarkan minyak. Jadi minyaknya akan berada di atas permukaan air itu, dan kami terpaksa mendapatkan air dengan membuang minyak. Membuang minyak di atas itu dan mengambillah air bersih itu untuk dijadikan minuman. Para pelayar yang saya budiman, bayangkanlah kalau di atas sana itu ada yang melepas, yang apa yang kita ambil itu, itulah yang kita minum. Kita bawa gunakan, kita masak dan sebagainya. Dan itulah yang telah menjadi darah daging saya. Saya kira itu pengalaman salah satu pengalaman pengalaman yang itu yang tak dapat saya lupakan, mengambil minum air. Malah pengalaman hari pertama duduk dan dapati rumah peloka, dan bayangkan dinding rumah tercabut, dan apabila malam itu ribut topan berlaku dan dinding rumah cabut, jadi kami pun bayangkan bila pagi tengok anak murid berdiri di hadapan memandang gurunya yang sedang tidur. Wujudlah ketika itu kain yang kami pakai tidak melayang. Kalau melayang, bayangkan pada pelajar sekalian, bagaimana tanggapan guru, bagaimana pelajar terhadap guru. Jadi mungkin ada menganggap apakah cikgu ini tidur tak berpakaian kain. Ataupun ada menganggap, atau kalau ketiga-tiga kawan-kawan kami yang tak berkain, mungkin ada yang menganggap cikgu ini seleranya lain pula. Jadi saya kira mungkin tanggapan-tanggapan yang negatif dibuat oleh murid-murid terhadap cikgu. Jadi kalau itu yang berlaku, di mana pengalaman ibu taufan dan kain tetanggal pada pagi itu, dan saya keesokan ini terpaksa minta guru besar tolong cikgu, boleh tak pindah ke sekolah lain. Tak sanggup saya menghadapi hadapan dengan murid-murid yang berbagai-bagai cerita yang akan disampaikan. Tapi mujurlah hanya sekadar dinding rumah itu yang tercabut, dan kita petik bahawa kami masih lagi pakaian lagi, dan pagi-pagi lagi dah murid dah berdiri di hadapan. Jadi saya kira itu pengalaman yang cukup.
Baik, seterusnya sekali saya melihat ya, saya melihat bahawa dalam apa yang kita harapi, yang dihendaki oleh dalam slide yang berikutnya, ya, dalam dalam sajak menuju kepuasan. Inilah kepuasan yang paling ya, yang paling seronok, yang paling di oleh guru-guru. Iaitu apabila ya, api itu tak menyala, menyemarakkan antara perjuangan antara zahir dan batin. Ambil matarian ketegasan kelembutan mendidik anak-anak watan, mengasuh anak-anak bangsa, mendirikan rumah ilmu, membina hati budi, adab sopan yang tinggi. Apabila kejayaan meniti kecemerlangan, itulah kepuasan melebar sebaris seman dari bibir seorang guru. Alangkah bahagia, gembiranya seorang guru kalau didapati bahawa anak muridnya berjaya dalam perpesaan yang ditempuhnya. Inilah satu kepuasan. Cikgu bila murid-murid mengambil keputusan dan murid-muridnya berpeluk dengan gurunya, dia mendapat 5A, 6A ataupun yang SPM-nya mendapat keputusan yang cukup cemerlang. Dan inilah saya kira satu kepuasan yang amat dipuji-puji, yang disanjung oleh guru, yang saya kira satu kepuasan kepada guru. Mengharapkan kecemerlangan. Tapi malangnya, apabila kalau malangnya yang lazimnya, kalau yang cemerlang itu ibu bapa akan mengatakan bahawa anaknya memang cemerlang, anaknya memang banyak pandai. Tapi tidak ada yang mengatakan ini ialah kerana didikan guru. Tapi kalau guru dan anak muridnya tak pandai, maka segala kesalahan, segala keburukan akan dilempar kepada guru. Inilah cikgu. Cikgu tak pandai mendidik anak saya. Anaknya sepatutnya mendapat 6A, hanya mendapat sekadar 4A. Anak saya sepatutnya mendapat 13A, hanya sekadar mendapat 7A. Jadi ini yang dilemparkan oleh murid, ibu bapa. Apabila anak murid gagal dalam pencapaian persekolahan. Inilah ya yang hakikat yang ia hadapi oleh guru. Tapi bila anak murid berjaya, yang kita dapati bahawa kebanyakannya tidak pun memberikan pujian atau kepahagaan kepada beberapa, kebanyakan tidak memberi kepahagaan kepada guru-guru. Ya, ada kita tak nampak pun ibu bapa yang pergi ke sekolah bawa kek ke, memberikan bunga ke, atau apa sajalah sebagai ada itu ada mungkin bilangan yang agak kecil. Tetapi tidak ramai yang membuat ya membelanjakan guru ya, pergi makan dan sebagainya untuk menyatakan ya, perhargaannya pada tetapi yang dia bawa anak-anaknya, menjamu anak-anaknya kerana anaknya berjaya dalam persekolahannya, maka adalah diraikan anaknya. Tapi tidak pula dibawa bersama dengan guru-guru. Apa salahnya bila anaknya dapat 13A, buat jamuan, maka jemput sekali cikgu. Jemput sekali cikgu-cikgu yang mengajar anak muridnya itu, yang mengajar anak mereka. Jadi saya kira ini yang harus dilakukan juga sebagai tanda pengorbanan juga penghargaan kepada guru-guru yang telah bersusah payah untuk segera mendidik anak-anaknya. Pada pelayar dia berkisahkan, jadi seterusnya saya pergi ke slide yang ke-15 yang mana kita dapati inilah dia. Ya, apabila 16 Mei yang datang setiap tahun menjelang menyati pada pejuang ke arah pendidikan cemerlang. Wahai kaumku, kitalah Dian, kitalah yang mesti menerangi bagai obor di malam hari menyinari anak-anak masih belum. 16 Mei setiap tahun yang datang mengingatkan kita akan tugas dan perjuangan mendidik, memimpin, membentuk anak bangsa yang masih dahaga ilmu beramal takwa untuk dijadikan mahkota. Inilah hari guru pada setiap 16 Mei. Pengalaman guru, pengalaman khasiah sebagai khasiah dulu dalam melihat apa yang dialami. Saya dapati bahawa setiap tahun apabila adanya perayaan untuk hari guru, maka guru-guru pengorbanannya masih lagi untuk mendidik dan mendidik anak-anak anak dan muridnya menjadi insan yang berguna, beramal soleh, beramal takwa, dan untuk menjadikan anak-anak muridnya cemerlang dalam pengajiannya itu. Jadi inilah yang cuba disampaikan oleh Kasia. Bahawa kita ni bagi dia ialah kitalah dia, pelita. Kitalah yang mesti menerangi bagai obor di malam hari, menyari anak-anak yang masih belum mengerti. Jadi melihat bahawa pengumuman. Jadi saya dapati bahawa segala-gala apa yang disampaikan oleh
penyair ini ialah segala-galanya, okay, kalau sebagai kesimpulan, ialah berdasarkan kepada pengalaman. Pengalaman, pengamatan penyair dalam masa mereka mendidik anak-anak muridnya. Masa pengalaman mereka sebagai guru. Mereka menghadapi kerana masyarakat, menghadapi kehendak-kehendak ibu bapa yang kadang-kadang tak tertanggung oleh guru-guru. Kita dapati bahawa anak murid yang pelbagai-pelbagai, ragam, ada yang baik, ada yang nakal, ada yang terlalu aktif dan sebagainya. Yang ini semuanya harus ditempuhi oleh guru. Pelan-pelan harus ingat bahawa dalam satu kelas yang bilangannya agak ramai itu, 30 ke 40, dia ada pelbagai-pelbagai ragam manusia, pelbagai-pelbagai ragam anak murid yang harus ditempuhi oleh guru. Jadi saya kira tidak heranlah kerana kalau ramai ya, guru yang kini kita apa yang terpaksa bersara awal kerana tekanan-tekanan yang dihadapi oleh guru, saya kira yang tidak terlarat oleh ditanggung oleh guru-guru. Ya, sebab itu kita dapati dia, tugas seorang guru ini bukan sekadar tugas antara pukul 8 hingga sampai pukul 4. Tapi kita dapati kadang-kadang hari Sabtu pun bekerja, hari Ahad pun bekerja, malah pada waktu malam pun terpaksa bekerja. Menyiapkan tugas-tugasan untuk keesokan hari dan malah. Sungguh pun ada yang mengatakan cikgu gurunya panjang cutinya. Tapi harus ingat, panjang cuti itu kadang-kadang cikgu terpaksa menghadiri khusus-khusus yang disediakan oleh jabatan-jabatan pendidikan atau yang disediakan oleh guru atau oleh kementerian-kementerian yang terpaksa dihadiri oleh para guru. Malah kita dapati ada guru terpaksa membuat persiapan. Kadang-kadang dalam cuti itu terpaksa menghadiri mesyuarat untuk membuat persiapan sebelum persekolahan bermula. Dan ini harus diingat oleh masyarakat bahawa cuti bagi guru bukan semata-mata cuti. Bukan masa untuk bersenang-senang, tapi masa guru untuk berfikir, merancang apa yang harus dilakukan. Jadi saya kira pengorbanan guru haruslah kita hargai. Saya setuju dengan apa yang dikatakan, disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Azhar tadi, Prolog tadi, guru dan sajak daripada Osman Awang, guru tadi. Jadi pengorbanan guru yang cukup besar. Jadi sebagai kesimpulan dalam slide saya yang terakhir, maka saya dapati bahawa berdasarkan penelitian teori Delisma dan guru-guru jelas bahawa terdapatnya dialog antara teks dalaman dengan teks luaran. Penyair menjemukan kembali segala pengalamannya, pengamatannya dalam beliau menghasilkan karyanya itu. Penyair tidak lupa mencurahkan segala harapannya terhadap anak-anak yang didiknya demi bangsa dan negara. Maka saya kira setakat ini dulu penyampaian kuliah saya pada pagi ini. Maka yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, setinggi beragam dan terima kasih kepada Ibu Rumah Prof. Satu kupasan yang begitu menarik yang dapat dilihat dari dua antologi puisi Guru Oh Guru. Walaupun antologi puisi ini mengandungi 80 puisi, namun beliau Ibu Rumah Prof berjaya mengupas beberapa sajak, antaranya Sajak Kubakar Diri Saban Hari, Sajak Demi Bintang-Bintang, Sajak Dari Kertas Pengalaman, Guru Adalah Segalanya, Dalam Kembara Abadi Dalam Baru Nama, Mercu Kepuasan dan Menambah Mi. Kupasan beliau berdasarkan kepada teori Hidupirisma yang tiga bahagian ataupun tiga peringkat yang paling penting, iaitu peringkat proses pembacaan, daripada proses pembacaan, pemahaman dan juga penilaian serta proses penerusan. Dari kupasan itu, kita menetapkan bahawa apa yang diperkatakan itu merupakan satu kekuatan bagi bagaimana pengorbanan guru yang harus ada ataupun guru lalui pada masa ini. Okay, baiklah. Sebenarnya saya cuba bacakan soalan daripada ataupun beberapa soalan daripada pelayar. Dia langsung dengan bahasa dan pesaka. Ada di sini? Minta teknikal, ada tak soalan yang dikeluar daripada ataupun dikemukakan oleh pelayar-pelayar? Okey, setakat ini tiada soalan daripada pelayar. Namun demikian, saya cuba mengajukan beberapa soalan kepada berbagai prof.
seorang maha guru saya, tu guru saya. Hari ini kita bertemu Prof sebagai seorang guru, sebagai seorang anak murid dan guru dan maha guru. Jadi kalau berdasarkan kepada apa yang Prof katakan tadi, adakah masih lagi pada masa ini guru berkorban apa sahaja atas pengorbanannya demi untuk kemajuan atau kelangsungan anak pelajar ini ataupun pelajar ini? Sila Prof, adakah guru pada masa ini masih lagi dianggap sebagai lilin ataupun lilin membakar diri? Silakan. Bagaimana Prof? Terima kasih banyak Dr. Azra atas pertanyaan itu. Saya melihat begini ya Dr. Azra, kita dapati mungkin ibaratkan nila setitik rusak susu sebelanga. Mungkin akibat oleh seorang guru itu, maka imej guru itu telah rosak. Mungkin ada seorang guru yang melakukan kesilapan dalam didikannya itu dan mengabaikan tanggungjawabnya itu. Maka kita dapati imej seluruh guru itu telah terosak. Contoh kita dapati ada guru yang berhawat dengan anak murid. Contohnya lah kita dapati. Maka imej seolah-olah seluruh guru itu bunyi negatif sifatnya. Tapi saya melihat bahawa tidak harus kita melihat disebabkan oleh seorang guru yang bersikap demikian. Mungkin guru itu menghadapi tekanan-tekanan, dia stres dalam pekerjaannya itu. Maka dia boleh berikan ataupun kita dapati dia mungkin ada kekecewaan yang dihadapi oleh guru itu. Tapi kita dapati lagi ramai, masih ramai lagi. Sebaratkan macam analoginya, macam kalau kita lihat satu jari lah. Satu jari ini yang kita dapati yang tidak mungkin kita kata seperti yang tidak sama. Tapi mungkin ada jari-jari yang lain itu kita dapati yang boleh memberikan menguatkan. Mungkin kita kata seperti oleh satu jari contohnya. Kalau kita katakan satu jari ini yang tidak lurus contohnya lah. Tapi mungkin kita dapati ada empatlah jari dari yang lurus. Begitulah contohnya. Mungkin analogi saya tidak tepat. Maka kita nak mengandaikan bahawa mungkin kalau kita melihat satu perkara itu, tidak bolehlah kita melihat sebagai keseluruhan. Kita dapati ada lagi ramai guru yang mendapati yang kita dapati cukup betul berkorban, cukup bertanggungjawab, cukup berwibawa, cukup beramanah, yang berdedikasi. Mungkin kita lihat hanya segelintir saja guru yang bersikap negatif itu. Tapi kita pergi lagi, mungkin bilangan yang itu lebih ramai yang guru yang terpaksa berkorban. Dan saya melihat begini Dr. Azhar, kita pergi guru pertama sekali dalam menyediakan rancangan mengajar. Guru terpaksa membuat persediaan sebelum pengajaran itu disampaikan. Dia harus melihatkan persediaan itu harus dilakukan terlebih awal dulu. Seminggu sebelum itu, maka persediaan mengajar itu harus dibuat. Jadi dalam konteks ini, guru terpaksa memikirkan apakah langkah-langkah untuk mengajar, apakah PDP yang harus dilakukan, pedagogi yang harus digunakan untuk pengajaran itu. Apakah alat-alat yang nak digunakan ini harus dipikir. Jadi ini harus dipikirkan terlebih dulu oleh seorang guru untuk memastikan supaya pengajaran itu tercapai. Capai objektif atau mencapai terlambatnya. Kalau dia tidak membuat persediaan, sudah pasti kita dapati apa yang dirancang, apa yang dilakukan di sekolah itu, apa di bilik kuliah, bilik pengajaran, bilik kelas itu mungkin tidak mencapai matlamatnya, tidak mencapai objektifnya kerana dia tidak melakukan perancangan terlebih awal. Jadi harus ingat bahawa guru terpaksa. Tapi kalau kita pergi kepada jabatan-jabatan yang lain, mereka harus pergi ke pejabat masa ketika itu baru bermula pekerjaannya itu. Dia bukan buat persiapan lebih awal. Tapi guru tidak. Dia harus melakukan persiapan lebih awal. Malah kita dapati kadang-kadang pada malam itu terpaksa memikir apa yang hendak diajar pada keesokan hari ini. Jadi ini saya kira persiapan tanggungjawab guru yang harus masyarakat sedar. Ini pengumuman yang terpaksa. Jadi saya dapati bahawa memang guru pada masa kini ya, saya kira masih ramai lagi yang korban, yang terpaksa bertanggungjawab, beramanah, yang kita sanjunglah guru-guru itu.
Saya ingat itu ya, Dr. Azhar, yang dapat saya sampaikan. Okey, terima kasih Bro. Satu soalan lagi, Bro. Kalau kita melihat bahawa slogan menyatakan bahawa guru pembinaan negara bangsa. Jadi sejauh mana kesewajarannya kita letakkan bagi tanggungjawab guru ni sebagai pembinaan negara bangsa yang kadang-kadang dia menjadi satu ingawan atau sebagai satu landasan itu tunjang kepada tanggungjawab guru dalam konsep pembinaan negara bangsa. Apatah lagi dalam kita menuju hari guru ni, apa yang dikatakan sebagai wahana dalam pembinaan negara bangsa. Sila Prof, sedikit kupasan. Terima kasih Dr. Azhar dengan pertanyaan tu. Guru ni dia mendidik bangsa dengan harus diingat dia mendidik untuk menjadikan manusia itu berakhlak, beretika, moral mempunyai nilai dan nilai moral yang cukup tinggi. Bukan saja sekadar cerdik, tapi dia membentuk manusia supaya berakhlak tinggi, mempunyai moral yang tinggi, malah mempunyai etika, tanggungjawab, beramanah dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira ini pengembangan tanggungjawab yang dilakukan oleh guru. Bukan sekadar semata-mata pencapaian. Kalau mencapai jawatan saya kira itu tidak cukup. Tapi contoh moral, guru mendidik anak muridnya supaya kita haruslah berbudi baik, berbudi bahasa. Kita harus menghormati orang tua. Kita harus berhalak mulia dan sebagainya. Ini yang dibentuk oleh guru semasa di sekolah. Jadi ini saya kira dalam pembinaan negara bangsa, kalau hal-hal semacam ini tidak ditekankan di sekolah, tidak mempunyai akhlak yang manusia yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, beramanah, berintegriti dan bersungguh-sungguh dan sebagainya, apa akan jadi kepada sebuah negara di mana kita dapati rakyatnya yang tidak mempunyai nilai-nilai murni yang kita kenali. Saya kira sudah pasti akan menjadi sebuah negara yang hancur. Sebab itu saya kira dalam pembinaan negara bangsa, pandang guru cukup besar untuk kita untuk memastikan supaya negara kita ini memenuhi kehendak apa yang kita kenali. Kita tak mahulah nanti bila kita dapati anak murid kita menjadi pencuri, menjadi perompak, menjadi pengganas. Alangkah sedihnya kalau kita dapati anak murid yang kita didik ini menjadi penyamun, penjenayah dan sebagainya. Saya kira guru tidak nak murid-murid yang bersikap atau beralak demikian. Tapi saya kira kebanyakan guru nak memastikan supaya anak muridnya mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang bertika dan sebagainya, yang ini nilai-nilai murni. Jadi saya kira ini yang saya kira tanggungjawab yang cukup besar yang dipegang oleh guru. Saya ingat itu Dr. Azhar. Okey. Terima kasih sekali lagi berbahagia Profesor Dr. Mukhtar. Dia merupakan seorang mahguru saya yang saya amat kagumi dengan perjuangannya ataupun dengan tanggungjawabnya sebagai seorang penyarah dan juga sebagai seorang pendidik. Dan begitu juga harapannya kepada guru-guru, terutama sekali menjelang kita menyambut Hari Guru 6 Mei. Jadi kita sama-sama lah meletakkan penanda aras bahawa kita tidak goyang ataupun kita tidak berundur daripada apa yang dikatakan sebagaimana hakikat kekuatan guru o guru karya ataupun sajak daripada Osman Awang ini yang menjadi peneraju ataupun ke arah pembinaan negara bangsa yang cemerlang dan unggul yang berteraskan kepada pembangunan modern insan yang berasaskan kepada kesatuan atau penyatuan ke bangsa kita sendiri. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai Prof. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir rancangan. Terima kasih kepada pengkuliah kita pada pagi ini, Profesor Dr. Muhammad Mokhtar Wahsan. Sekali lagi terima kasih juga kepada pelayar-pelayar FB langsung dan Bahasa Pustaka pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kita bertemu lagi dalam program Kupas bilangan 10/2022 pada 25 Mei 2022. Jaga diri,
jaga kesihatan dan salam hormat. Sekian di Lautan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.